Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Dede Ahmad di channel Dede Ahmad Official. Di video kali ini gue mau membuat preset, bro. Preset ala-ala Imagineer. Ya, jangan dibully dan jangan dibacotkan. Karena gue juga masih belajar, bro. Mudah-mudahan gue berharap nanti hasilnya agak mengenai ya. Ini fotonya ada 3, mungkin 2 aja yang gue masukin, yang gue edit. Jadi nanti gue mau apa ya, berusaha untuk menjadikan foto gue ini tunnya itu seperti tun foto dari Imagineer. Jadi gimana keseruannya dan gimana nanti tips dan triknya, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Alangkah baiknya, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel gue, mari subscribe. Dan jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar gue menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Yuk, di subscribe yuk. Subscribe gratis. Oke, ini udah gue masukin ya. Agak lola nih HP-nya. Oke, dia udah masuk ya. Udah masuk dia, langsung kita ganti HP editingnya, bro. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang di channel gue, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sebanyak-banyaknya. Dukungan kalian itu untuk semangat gue membangun konten-konten di channel ini dan membagikan tips serta trik di channel ini. Oke, jadi kalian simak aja gimana caranya, karena kalian juga pasti paham tahap-tahap editing itu seperti apa ketika kalian udah melihat seperti ini. Pokoknya nanti usahakan kalau kalian mau nyoba-nyoba ngedit sendiri, ya tips dan triknya kalian pahamin aja yang gue lakuin. Dan kalau misal kalian nanti mau presetnya, bisa kalian download presetnya, udah linknya udah gue taruh di deskripsi. Nanti password ada di video ini, password nanti ada 6 angka, gue bagi menjadi 3 bagian. Jadi pertama 2 angka, kedua 2 angka, dan ketiga 2 angka. Jadi total 6 angka untuk passwordnya. Passwordnya ada di dalam video ini ya. Oke, lanjut ke videonya, disaksikan sampai selesai. Dan ini nanti bisa juga untuk Lightroom ya, maksudnya Lightroom di PC juga bisa, di HP juga bisa, karena nanti gue presetnya gue kasih yang DNG. Jadi gue kasih preset yang DNG, jadi kalian nanti langsung bisa download presetnya dan bisa kalian langsung terapkan kalau misal kalian mau di Lightroom PC. Bisa juga kalian tinggal masukin fotonya ke Lightroom dan nanti tinggal kalian copy dan pastekan di foto yang ingin kalian tempelkan presetnya. Dan bagi teman-teman yang sekiranya belum mempunyai aplikasi Lightroom klasik yang terbaru, di channel gue udah ada, udah gue upload videonya sebelum video ini. Bisa kalian cek di atas ini, ada linknya di atas gue taruh, dan nanti juga gue taruh juga di link deskripsi videonya. Bisa kalian tonton dan bisa kalian download secara gratis dari gue. Gampang caranya, tinggal kalian simak aja nanti videonya. Oke, kurang lebih segini aja dari gue. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan bila
tone fotonya masih agak berbeda ya, setidaknya 40% mengenai lah. Menurut gue pribadi 40% mengenai. Jika teman-teman ada yang mau presetnya, bisa langsung di-download dan digunakan dengan sebisa kalian. Ketika nanti presetnya enggak cocok dengan file foto kalian, kalian bisa pahamin file mentah foto gue yang gue edit ini gitu. Jadi seperti apa, lu pahamin file mentahnya, nanti juga pasti paham. Dan kalau untuk settingan kamera Nikon gue punya, kalau untuk kamera yang lain gue nggak punya karena gue pengguna Nikon. Jadi gue nggak tahu ketika untuk Canon seperti apa, untuk Sony seperti apa. Jadi saran terbaik, lu pahamin file mentah di video gue ini. Jadi file mentahnya gimana, lu amatin, nanti lu usahain file mentahnya itu biar mirip seperti file mentah gue. Dan ketika udah mirip, ketika nanti lu pakai presetnya, itu pasti cocok bro. Paling hanya ngubah pencahayaan aja. Nggak harus ngubah warna yang lain-lain ketika file mentah foto lu sama dengan file mentah foto gue. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.